Dalam sepekan ini, Gunung Balukbuk yang berada di Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka Kota, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terbakar yang kedua kalinya. Kebakaran ini dapat terlihat dari radius 5 km, api yang begitu besar karena tiupan angin kencang. Tim Pusdal Ops BPBD Majalengka dengan dibantu warga berupaya memadamkan api dengan cara manual karena lokasi sulit dijangkau kendaraan roda 2 dan 4. Penyekatan-penyekatan dilakukan tim Pusdal Ops BPBD dan warga untuk menghindari api menjalar ke permukiman Blok Sukamulia tersebut. Kebakaran gunung yang sebagian besar tanaman bambu, pohon jati dan buah-buahan yang siap panen dilalap si jago merah hingga lahan yang terdampak pada kebakaran kali ini seluas 20 hektar. Hingga malam, api mulai menyusut dan hanya menyisakan kebakaran di seputar pohon bambu saja. Untuk mengantisipasi kebakaran susulan, tim Pusdal Ops BPBD Majalengka standby hingga api betul-betul padam. Di pesawahan Pak, naik ke hutan, bambu-bambunya hampir habis semua. Saya melaporkan ke kelurahan sekitar pukul 6-an tadilah. Ya, kejadian kedua kali ya. Dua kali ya. Ini terbilang luas areal perkiraan berapa? Luas areal perkiraan bangsa 20-an ya. Kebakaran diprediksi oleh kami setelah konsultasi dengan masyarakat setempat. Ini dari awal dari pesawahan masyarakat yang merempet terus mengarah ke pohon-pohon bambu yang ada di sekitar area tersebut. Vegetasi perkiraan berapa hektar nih Pak? Yang kalau menyebabkan? Luas kami belum bisa memprediksi secara pasti. Banyak kami melakukan pemadaman secara manual dengan melakukan sekat bakar dari BPBD juga TNI dan bersama masyarakat setempat bersama-sama melakukan pemadaman dengan melakukan secara manual. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.